Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pasi. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode kali ini ya. Berharap sungguh semuanya sehat, terus semangat dalam hidup, jadi berkat bagi banyak orang. Dan sebelum kita masuk dalam tadarusan Alkitab, hari ini kita akan coba ngebahas Yeremia 11 ya. Kita terlebih dahulu satukan hati kita berdoa, mengundang Roh Kudus agar menolong kita sehingga ketika kita bertadarusan, rema didapati oleh setiap kita, gitu ya. Satu hati kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini, buat segala-galanya. Terima kasih dan saat ini kami mau melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Berikan hikmat marifat-Mu sehingga ayat-ayat yang kami baca menjadi terang dan kami mendapatkan sesuatu yang bisa menjadi bekal kami menjadi manusia yang jauh lebih baik kelak. Tolong kami, jangan satupun kami yang Kau lalui. Kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Kita siapkan Alkitab kita masing-masing, Bapak Ibu. Yeremia pasal yang ke-11 ya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Iya, saudara, Yeremia pasal yang ke-11, perikopnya perjanjian Allah diingkari. Bersama saya ya, ayat 1. Firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan bunyinya, dengarlah perkataan-perkataan perjanjian ini, dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini, yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi dengan berfirman, dengarkanlah suaraku, lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti halnya pada waktu ini. Lalu jawabku, begitulah hendaknya ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, serukanlah segala perkataan ini di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem dengan mengatakan, dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan lakukanlah itu. Sebab aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu pada waktu aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Sampai kepada waktu ini, aku memperingatkan mereka terus-menerus. Dengarkanlah suaraku, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Ataupun mereka tidak mau memperhatikan. Melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini. Yang telah kuperintahkan dipegang, tapi mereka tidak memegangnya. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah terdapat persepakatan jahat di antara orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firmanku. Mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjianku yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari. Dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka aku pun tidak akan mendengarkan mereka. Dan biarpun kota-kota Yehuda dan penduduk Yerusalem pergi berseru-seru kepada para Allah yang mereka sembah dengan korban bakaran, tapi Allah itu sama sekali tidak dapat menolong mereka pada waktu mereka ditimpa malapetaka. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para Allahmu. Hai Yehuda, dan seperti banyak jalan di Yerusalem, demikianlah banyak mesbah yang kamu dirikan untuk membakar korban kepada Baal. Adapun kau, janganlah kau berdoa untuk bangsa ini. Janganlah menaikkan permohonan dan doa untuk mereka. Sebab aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku karena malapetaka mereka. Apakah lagi urusan kekasihku di dalam rumahku? Bukankah ia sudah melaksanakan rancangan-rancangan yang jahat? Dapatkah nazar-nazar dan daging-daging yang suci melewatkan malapetaka daripadamu sehingga kemudian engkau dapat beria-ria? Pohon zaitun yang rimbun, elok dipandang mata, pernah Tuhan menamai engkau. Tapi dengan bunyi keributan yang hebat, ia menyalakan api pada daun-daunnya, sehingga ranting-rantingnya terbakar.
Tuhan semesta alam yang telah membuat engkau tumbuh, telah menentukan malapetaka atasmu, karena kejahatan yang telah dilakukan oleh kaum Israel dan kaum Yehuda, untuk menimbulkan sakit hati dengan membakar korban pada Baal. Lanjutkan perikop berikutnya. Nyawa Yeremia terancam di Anatot. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu engkau Tuhan memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkan dari negeri orang-orang yang hidup sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka. Sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan, janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan kau mati oleh tangan kami. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan menghukum mereka. Pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang. Anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan. Tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, biji mata Tuhan semakin tajam ya kalau kita sudah ikuti Yeremia 1. Kemarin kita membahas Yeremia 9 dan 10 di minggu ini. Sekarang Yeremia 11. Menjadi jelas bahwa Tuhan memang murka kepada Yehuda karena Yehuda itu bukan semata masalah penyembahan berhala di sini. Problemnya di sini adalah Yehuda mematahkan perjanjian antara nenek moyang mereka dengan Tuhan. Ya, Tuhan di satu sisi kalau Bapak Ibu sudah mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Tuhan berkata akan memberkati keturunannya. Kemudian ketika Tuhan berjanji kepada Musa, ya, Tuhan berjanji aku akan berikan kepada bangsa Israel, keturunan Abraham ini, suatu negeri yang penuh dengan madu dan susu. Tapi perjanjian Tuhan kepada Israel ini, ya, itu juga diikuti dengan semestinya dalam perjanjian kan dua pihak, dengan perjanjian yang Israel lakukan. Makanya, kalau kita membaca tentang perjanjian antara Tuhan dengan Israel itu ada kalimat jika maka. Jikalau kau mendengarkan suaraku, melakukan perintahku, maka kamu akan seperti aliran sungai yang tak pernah henti. Itu selalu modelnya begitu. Itu artinya memang perjanjian. Perjanjian itu ada dua pihak yang mengikat suatu kesepakatan di mana satu dengan lainnya itu tidak bisa keluar dari perjanjian itu. Masing-masing punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk melaksanakan apa yang dijanjikan di situ. Tapi jika salah satu tidak mau mengerjakan kewajibannya, maka otomatis perjanjian itu batal. One prestasi namanya. Ya. Kalau Bapak Ibu di dunia modern, kita berjanji dengan orang, dengan pakai materai. Terus kalau orang itu bisanya tidak tepati janji, kita bisa bawa masalah ini ke hukum dan orang yang one prestasi atau tidak sesuai perjanjian dengan kita dan kita punya bukti hitam di atas putihnya, orang itu bisa dipermasalahkan secara hukum. Mau perdata kayak pidana bisa, karena kita punya kekuatan hukum. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu pernah pinjam-meminjam dengan pihak bank dan lain sebagainya, ya, mengikat perjanjian jual-beli dan lain sebagainya, itu selalu kan pakai materai. Nah Israel itu cuma ingat doang Tuhan berjanji akan memberkati dia. Tidak akan membuat mereka binasa. Tuhan berjanji kepada mereka, mereka tuh akan dijadikan pohon zaitunnya Tuhan, pohon anggurnya Tuhan. Ya, Israel itu hanya mengingat janjinya Tuhan saja, tanpa mau mengingat, apalagi melakukan janji yang diucapkan nenek moyang mereka kepada Tuhan, yang merupakan satu bagian tak terpisahkan dari kesepakatan perjanjian antara Tuhan dengan Abraham dan juga dengan Musa di Sinai. Sama tipikalnya dengan banyak orang Kristen yang berpikir bahwa ya Tuhan sudah berjanji kan, dia sudah mengalahkan maut, ya kita dijanjikan untuk tidak binasa. Orang Kristen tuh begitu ya, pokoknya beriman dia tidak akan binasa, ya dia lupa bahwa dia harus percaya karena
barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, Yohanes 3:16. Percaya. Nah, percayanya gimana? Banyak orang Kristen yang memahami kata percaya cuma ya udah dari mulut aja, percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Padahal kalau kita ngomong etimologi kata percaya itu dalam konteks Alkitab, ya. Kenapa ada orang disebut Kristen di Antiokhia disebut Kristen? Karena orang-orang yang hidup di Antiokhia, di kota Antiokhia, kota besar itu, melihat orang-orang Kristen ini hidup mirip seperti Yesus yang mereka dengar, Yesus yang mereka pelajari, Yesus yang mereka ceritakan kepada orang-orang Antiokhia. Makanya Kristen, pengikut Kristus, hidupnya mirip seperti Kristus. Nah, tapi orang-orang Kristen hari-hari ini coba, apakah seperti itu? Ya. Percaya Yesus adalah Tuhan, pakai kalung salib, liontin salib, ya. Tapi hidupnya jauh dari Tuhan. Gak melakukan firman Tuhan, gak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ya. Hidup bisnisnya ya semaunya sendiri. Hidupnya sehari-hari seenaknya sendiri. Ya. Gampang sekali untuk menyakiti orang. Gampang sekali untuk berbuat dosa. Gampang sekali untuk semata-mata memuaskan nafsunya sendiri. Itu kan jelas-jelas gambaran kata Alkitab bukan orang yang percaya. Tapi orang Kristen kebanyakan memahami, it's okay, kita kan masih tinggal di dunia. Yang penting kita percaya mulut kita, ya. Ya, pasti tidak akan binasa. Nah, ini orang Kristen begini nih, bisa punya iman begitu, ya. Saya yakin nih, mau pendeta kah, mau orang Kristen kayak gimana yang punya iman model begini, itu saya berani yakin dia tidak membaca Perjanjian Lama. Sehingga Tuhan yang dia kenal itu Tuhan yang tidak lengkap. Makanya enggak heran kan orang-orang Kristen berkata bahwa Tuhan PL dan Tuhan PB itu Tuhan yang beda. Tuhanku tuh Tuhan yang di PB, Tuhan Yesus. Di PL itu bukan Tuhan Yesus. Wah, ini orang Kristen yang bodohnya minta ampun, saudara. Sebab kalau dalam iman Kristen, Tuhan di PL itu beda dengan Tuhan Yesus, ya mendingan apa yang ada di Alkitab kita, yakni PL dari Kejadian sampai Maliaki, dirobek aja, dibuang aja, dibakar aja. Dan gereja mengajarkan hanya Perjanjian Baru saja. Andai kata nanti ke depan ada gereja model begitu, saya tidak akan mau bergabung dengan mereka. Andai kata nanti dipaksa juga oleh keadaan bahwa gereja harus mengajarkan hanya Perjanjian Baru saja, maka saya akan buat gereja sendiri. Sebab saya mengimani PL dan PB itu adalah firman Tuhan. Tuhan di PL dengan Tuhan di PB tidak ada bedanya, sama saja. Kalau saya masih membaca Tuhan di PB beda dengan Tuhan di PL, itu artinya saya belum mengenal Tuhan. Nangkap ya, saudara ya? Dan apa yang dilakukan Tuhan kepada orang-orang Yehuda kan seperti itu. Ya. Tuhan marahnya luar biasa kepada Yehuda yang lebih menyembah kepada Baal, ya. Sehingga akhirnya meskipun Tuhan di mata Tuhan sebelumnya Israel itu adalah apa pohon zaitun, ya Tuhan bakar. Tuhan tidak menahan-nahan untuk melakukan hal-hal tadi. Itu yang terjadi gitu. Itu yang dialami, ya. Itu yang dirasakan oleh Yeremia. Dan ini bisa terjadi atas kita kalau kita tidak belajar dengan sungguh menyikapi apa yang terjadi di sekitar kita. Di zamannya Yeremia, saudara, orang-orang Yehuda itu sudah dalam ancaman maut. Ya, malapetaka akibat Babel itu menyerang mereka sudah di depan mata. Tapi mereka bukan memulihkan perjanjian mereka dengan Tuhan dengan pertobatan mereka, tapi mereka malah menambahi ya, dosa nenek moyang mereka yang memang sudah mengingkari perjanjian itu. Nah, saya nggak tahu kenapa. Ya, karena saya berani percaya itu karena pengajaran. Pengajaran yang tidak utuh dan juga contoh yang tidak bisa ditunjukkan oleh guru-guru mereka, orang-orang tua mereka. Nah, itu makanya ya saya mengambil bagian ya mengajarkan apa yang saya imani tadi. Sebab saya berpikir dengan kepala sehat, kepala dingin, ya nggak apa-apalah, nggak banyak orang yang dengarkan saya, tapi kalau ada orang mendengarkan saya dengan sungguh, maka dia akan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan hari-hari ini, saudara, itu yang saya tekankan dalam pelayanan saya di gereja.
bagaimana orang hari-hari ini ya tampaknya radikal Kristen tapi sebenarnya kopong, kosong. Ya, seperti pernah saya dalam ilustrasi di khotbah saya 2 minggu lalu, saya mengatakan orang Kristen kebanyakan menganggap bahwa orang yang kerja di panti asuhan itu lebih mulia daripada orang yang bekerja sebagai debt collector, penagih hutang. Itu kan pemahaman orang Kristen kebanyakan. Sama dengan kebanyakan orang dunia juga mengatakan begitu. Tapi kalau mau jujur, kita mau telaah kan nggak begitu. Banyak panti asuhan juga yang nggak benar gitu, mengelola keuangannya, korupsinya jalan. Anak-anak yang ditampungnya itu hanya dijadikan alat untuk memperkaya diri. Banyak saudara, termasuk panti asuhan Kristen. Meskipun harus saya akui, ada banyak panti asuhan-pantiasuhan lain yang mulia hatinya juga. Tapi menggeneralisasi, menganggap sama semua panti asuhan itu mulia, itu yang bodoh menurut saya. Sama juga menggeneralisasi semua debt collector. Meski mungkin, ya pada faktanya, lebih banyak debt collector yang jahat gitu, yang berdosa, yang semena-mena dibandingkan dengan keberadaan debt collector yang berhati mulia. Tapi kita kan nggak bisa akhirnya menggeneralisasi semuanya gitu. Seperti sering kita lihat ada polisi yang jahat, tapi kan disebut oknum. Kita nggak bisa generalisasi. Ya. Faktanya ada aja yang baik. Gitu. Nggak semua guru itu baik. Teorinya guru baik karena guru mengajar. Tapi faktanya kita baca di koran, ada guru yang melakukan pelecehan seksual kepada anak didiknya. Ada guru yang memperkosa anak didiknya. Ada guru yang bahkan ya cabul segala macam. Tapi itu pun nggak bisa kita generalisasi kan anggapnya. Jadi harus kita memiliki akhirnya pemahaman yang utuh untuk menyikapi sebuah kasus. Dan jangan jadi orang Kristen yang hanya membaca Alkitab yang enak, yang enak-enak doang, yang indah-indah doang gitu. Ya. Janji yang indah bahwa kita akan tinggal di Yerusalem baru, kita akan diberkati, kita akan berbuah lebat, kita akan menjadi orang yang jadi berkat bagi banyak orang, yang naik gak pernah turun. Itu yang kita ingat mulu, tanpa kita diajarkan oleh gereja kita, pendeta kita, dan tanpa kita mau mendengarkan pengajaran bahwa harus ada yang harus kita lakukan dulu. Agar perjanjian itu benar-benar sempurna. Agar kewajiban Tuhan bisa terpenuhi, kewajiban kita juga dipenuhi. Sama-sama kita mengerjakan kewajiban kita masing-masing dalam sebuah perjanjian itu. Jika kita misalnya ikut asuransi, kita ikut perjanjian. Bahwa setiap bulan kita akan di auto debit di rekening kita untuk premi asuransi itu. Maka ketika suatu ketika kita, saya nggak mau, saya stop . Saya nggak mau auto debit lagi. Maka polis asuransinya itu pasti akan batal dengan sendirinya, saudara. Tanpa kita harus datang ke kantor asuransi untuk membatalkan itu secara resmi. Batal, kenapa? Karena preminya nggak kita bayar lagi. Sama dengan perjanjian kita dengan Tuhan. Coba perhatikan di PB dan di PL semua sama. Yohanes 3:16 sajalah yang dipahami dan dihafal oleh banyak orang Kristen. Karena begitu Allah cinta dunia, maka diberikannya anaknya yang tunggal. Itu kita paham. Perhatikan kalimat berikutnya. Supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Kita cuma ingat ya, kita percaya, ya kita tidak akan binasa, beroleh hidup kekal. Tanpa memperhatikan, itu hanya berlaku bagi orang yang percaya. Nah, problemnya percaya kita, kita generalisasi cuma untuk, pokoknya lidah kita mengaku. KTP kita agamanya Kristen, nah ini kan konyol. Saya udah bilang berkali-kali dalam bahasa yang sangat vulgar, Tuhan Yesus ketika datang ke dunia tidak mendirikan agama Kristen. Agama Kristen itu adalah produk dari Imperium Roma. Penguasa dunia zaman itu. Yang pasti ada kepentingan politik menjadikan agama Kristen itu sebagai agama resmi. Apa itu? Karena Kaisar Roma saat itu sedang berperang. Dalam tujuannya ingin menguasai dunia saat itu, dia punya mimpi. Supaya dia bisa menang, Roma bisa menang, dia mimpi. Salib, saudara. Mimpi. Ya, lepas itu mimpinya dari Tuhan apa tidak, kita tidak urus. Tapi itu karena mimpi, karena dia sedang berperang, dia dapat mimpi, pewahyuan bahasanya, kesaksian orang-orang yang percaya dengan hal-hal ini, gitu ya. Dan akhirnya dia menjadikan Kristen sebagai agama resmi. Prajuritnya yang berperang semuanya dibaptis dan lain sebagainya. Sejak itulah, Kristen jadi agama resmi negara
dalam hal ini pemerintah Roma. Tapi Yesus tidak pernah mendirikan agama. Murid-murid Yesus yang disebut kita rasul-rasul, orang sebut rasul siapa kek, gak pernah mendirikan agama. Jadi bagi saya beragama Kristen is not important. Menjadi Kristen lah yang important. Itu dua hal yang berbeda, saudara. Ya. Gereja juga sekarang bagi saya yakinnya mengikuti salah kaprah itu. Akhirnya berpikir bahwa orang yang dibaptis, orang yang menjadi member sebuah gereja adalah Kristen. Tapi kalau orang yang tidak member sebuah gereja, bukan Kristen. Padahal bisa saja di luar sana, ada orang yang, mungkin tidak pernah ke gereja, tapi Kristen, karena dia beriman kepada Yesus. Ya. Terus juga, baptis itu harus orang yang membaptis, harus pendeta yang membaptis, itu aturan gereja juga. Agama itu yang membuat. Apakah harus pendeta? Tidak. Kalau kita mau jujur kan, perintah amanat agung pergi kepada murid-muridnya. Murid-muridnya kan bukan pendeta, semua orang percaya dong. Pergilah, baptislah mereka. Tapi dalam aturan gereja yang boleh membaptis adalah pejabat gereja, dalam hal ini pendeta. Sehingga kalau bukan pendeta, nggak sah katanya. Ya, ini lucu juga. Jadi kalau ada saudara gitu ya, Bapak Ibu lagi dengar terus sharing sama saudaramu, kerabatmu, dan mereka tiba-tiba tergerak untuk bertobat, karena kau menggebu-gebu menceritakan soal Yesus, dan mereka mau dibaptis, kok kelimpungan gitu. Aduh, sebentar ya, saya hubungi pendeta saya dulu ya. Oh, ternyata jadwalnya lagi padat, baru ada minggu depan. Padahal saudaramu ini sudah besok mau pulang ke luar negeri misalnya. Anda tinggal di sana. Akhirnya nggak dibaptis, kan konyol. Secara teks Alkitab, Bapak Ibu bisa membaptis dia. Cuma problemnya kan dunia membuat akhirnya baptisan yang dilakukan oleh bukan pejabat gereja tidak sah. Kenapa? Alasannya nggak ada suratnya. Kalaupun suratnya kita bisa buat sendiri juga, itu bukan atas nama gereja. Nah, itu konyol, saudara. Makanya jujur, saya, pendetaan saya, pejabat gereja saya, nama gereja tempat, nama sinode tempat saya bernaung, maafkan saya, hormat saya, tapi hanya jubah doang. Itu karena di Indonesia harus begitu, gitu. Ya. Makanya, kalau ngomongin PDT, ya, itu sudah saya tanggalkan itu. Dalam artinya saya nggak pernah pakai-pakai lagi. Bapak Ibu boleh cek aja. Hampir berapa tahun ini saya nggak pernah pakai Pastor Paulus Suseno atau Pendeta Paulus Suseno. Saya hanya tulis nama saya aja, Paulus Suseno Suarsana. Apakah saya bukan pendeta? Saya pendeta. Tapi bagi saya, it's not important. Sama juga sertifikasi-sertifikasi sekolah kitab yang saya miliki dengan gelar-gelar teologi itu. Apakah saya tidak punya STH? Apakah saya tidak punya master teologi? Saya punya, tapi saya nggak pernah pakai lagi. Nama tentang tempat sinode saya bernaung di channel YouTube ini apakah ada? Enggak. Tapi kalau orang tanya, saya sebut gereja yang kami bangun, The Way, itu bernaung di sinode JKI, Jemaat Kristen Indonesia. Tapi ya, it's not important juga. Gitu. Yang penting saya punya naungan aja, karena di dalam Republik ini harus begitu aturannya. Ya. Andai kata nanti gereja boleh bebas sendiri, ya saya suka-suka aja nanti. Keluar juga gak masalah kalau bagi saya. Nangkep ya, saudara ya? Jadi saya tidak mau diganggu ya, dengan belenggu-belenggu organisasi, hal-hal seperti itu. Ya, pentinglah kita berorganisasi, pentinglah kita sharing, ya, punya rekan-rekan yang sama-sama bernaung dalam organisasi yang sama. Tapi ya jangan fokus ke sana juga. Tujuan kita untuk melayani Tuhan itu bukan untuk berorganisasi. Tujuan kita untuk melayani Tuhan itu untuk pergi, menjadikan segala bangsa muridku, ya, dan membaptis mereka. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selesai. Jadi gereja itu mestinya tidak dipusingkan dengan organisasi-organisasi, rapat-rapat organisasi, dan lain sebagainya. Mestinya ya, gereja fokusnya untuk mengabarkan Injil, mengajar jemaat agar semakin pintar, dan itulah saya mengambil bagian. Maka saya nggak pernah aktif, jujur aja. Saya nggak pernah aktif di sinode saya. Ya. Saya diundang untuk datang apa-apa. Ya kalau saya pikir saya harus bikin konten pengajaran seperti ini, saya lebih fokus begini. Maafkan saya, buat apa saya makan-makan, ketawa-ketawa, selfie-selfie dengan rekan-rekan banyak pendeta. Urgensinya bagi saya is not important. Maafkan saya, bukan saya sombong. Lebih baik saya bikin program seperti ini, ya mungkin ditonton nggak banyak orang, tapi jangan-jangan jadi nggak banyak orang itu ada satu orang bertobat. Gara-gara video
materi saya ini. Itu lebih membuat saya mendapatkan pahala gitu dalam kekalan. Nah, itulah yang harus dikerjakan, Saudara. Nah, ketika kita membaca tadi Yeremia 11, ketika Yeremia diminta untuk mengingatkan Israel agar bertobat kembali, ingat pada perjanjian, orang-orang di Anatot itu marah. Kalau kau ngomongin lagi soal nubuatan bahwa kami akan binasa, kau akan kami bunuh. Tapi perhatikan penyertaan Tuhan. Kalau kita mengabarkan kebenaran, kalau kita melakukan apa yang diperintahkannya, kalau kita hidupi segala perintahnya, Tuhan yang akan sertai nanti. Orang mau jahat kek, mengambil nyawa kita kek, membunuh kita kek, berniat menyelakai kita kek, mengirim santet dan apapun juga kepada kita kek, kalau kita hidup dalam Tuhan, kita akan diproteknya, Saudara. Terus percaya itu. Tuhan tidak mungkin meninggalkan anaknya untuk dihajar habis-habisan oleh orang ketika dia tahu anaknya itu hidup benar bersama dengan dirinya. Anak bungsu itu akhirnya dihajar habis-habisan. Miskin, bangkrut, makan makanan babi karena dia meninggalkan bapaknya. Anak sulung, ya satu sisi dia juga terhilang, tapi dia hidupnya fine, ekonominya fine. Kenapa? Karena dia tinggal dalam rumah bapaknya. Ya, itu nanti ya kita bisa khotbahkan dalam seri khusus soal anak sulung dan anak bungsu itu. Tapi itulah kurang lebih gambarannya. Ketika anak bungsu ini kembali ke rumah bapaknya, dia kembali terproteksi. Nggak mungkin ada yang bisa menzaliminya, nggak akan ada yang nyuruh lagi untuk makan makanan babi, nggak akan ada lagi yang menelanjanginya, mengetawainya dan lain sebagainya. Kenapa? Seluruh orang yang ada di sekitar itu tahu bahwa dia adalah anak bapaknya. Tangkap, Saudara? Itu yang saya terus bagikan. Jadi kalau ada orang Kristen datang ke saya, Pak, saya disantet, ada kuasa jahat yang nyerang saya. Dalam hati ya, saya tentu tidak ekspresikan kepada orang ini, tapi dalam hati saya, ini orang nggak benar. Nggak benar itu bukan berarti berdosa ya. Ini orang masih ada celah gitu. Masih ada sesuatu yang belum beres gitu. Saya tidak bilang saya sepanjang melayani Tuhan tidak pernah celaka sih. Ya. Ada mobil saya diserempet. Ya. Ada saya merasa bahwa saya melakukan salah, blunder gitu ya. Tapi nggak fatal gitu. Itu lebih pada kebodohan saya. Bukan karena saya ini berpikir itu karena setan gitu. Enggak, karena kebodohan saya. Ya. Karena saya yang salah. Bukan karena faktor eksternal. Nangkep Bapak Ibu ya. Karena saya percaya kalau saya udah hidup benar, nggak ada yang bisa gitu menyentuh saya. Wong saya biji matanya Tuhan. Saya umatnya Tuhan. Seperti Yeremia, penduduk Anatot semuanya pengen ngebunuh dia. Tuhan bilang, gak akan bisa. Justru mereka dan keturunan mereka akan kubinasakan. No. Semoga saudara paham ini. Ya. Dan kalau saudara benar-benar paham ini, saudara pasti berusaha untuk hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Saudara akan berusaha untuk mengarahkan dirimu menjadi orang yang benar-benar percaya. Bukan cuma ucapan, tapi dalam keseharian, dalam sikapmu, dalam perbuatanmu, dalam karaktermu. Dalam apa yang kau lakukan di bumi ini. Kau berusaha menjadi orang yang menjadi anak Tuhan. Yang hidupnya tentu berusaha untuk menyenangkan hati Bapanya. Semoga diberkati. Haleluya. Shalom Dewarriors. Kami mengucap syukur dan juga berterima kasih atas dukungan saudara atas channel YouTube Dewarriors sampai saat ini, terlebih hingga akhirnya kita bisa memiliki fitur membership sekarang. Di mana dengan join membership, Bapak Ibu Saudara dapat memberkati pelayanan digital kami lebih lagi, sekaligus juga mendapatkan fitur-fitur yang lebih seperti, akan ada konten-konten pengajaran yang secara khusus kita upload dan share hanya kepada member, kemudian seminar-seminar online khusus member, dan ke depan masih akan kami terus kembangkan pelayanan kami supaya bisa menjadi berkat khususnya di media digital ini. Jadi terima kasih. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah tergerak untuk join membership, caranya bisa diklik tombol join di sebelah tombol subscribe di bawah.
Tuhan Yesus memberkati. Oke, semoga saudara mendapatkan sesuatu juga. Dan kalau ada yang berbeda dengan rema yang saya dapatkan, yang saya sudah bagikan kepada saudara, boleh dibagikan juga kepada saya lewat live chat atau lewat kolom komentar. Terus dukung pelayanan kami ya Bapak Ibu ya, lewat doa saudara, lewat apapun saudara ya. Saudara bisa dukung kami kalau saudara tergerak untuk memberkati secara finansial, mendukung agar program ini dan pelayanan kami semakin jadi berkat. Itu di layar ada QR barcode ya, di mana saudara bisa scan, nanti bisa ikut menabur sesuka cita saudara untuk mendukung pelayanan kami ini. Terima kasih buat semuanya, Tuhan Yesus yang membalas saudara. Dan jadilah orang-orang yang tinggal dalam perjanjian dengan Tuhan. Tundukkan kepala kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya. Kami diingatkan kembali bahwa pentingnya kami melekat tinggal dalam Tuhan, dalam bahasa Yeremia 11, tinggal dalam perjanjian dengan Tuhan. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap jadi terang dan garam. Tuhan Yesus memberkati semuanya.